Ketika dalam kondisi yang lebih parah, kulit yang pecah-pecah akan mengeluarkan darah disertai rasa gatal yang sangat hebat, terutama ketika malam hari. Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Kaki pecah-pecah adalah sebuah kondisi ketika kulit kaki mengelupas, kering, dan tampak seperti retakan. Umumnya kondisi seperti ini dialami pada bagian tumit, di mana kulit seperti terbelah dan akan terasa perih. Terkadang kulit yang pecah-pecah juga dapat terasa gatal serta mengeluarkan darah dan akan tampak begitu tak menarik apabila dipandang dari segi estetika. Kenali berbagai kemungkinan penyebab agar mampu mengatasi sesuai kondisi yang mendasari. 1. Kulit kering. Beberapa orang mengalami kaki pecah-pecah ketika kulitnya begitu kering. Hal ini disebut memiliki kaitan dengan kadar minyak yang berkurang pada permukaan kulit sehingga mengakibatkan kulit kasar, kering, mengelupas, bahkan hingga pecah-pecah. Tinggal di wilayah dengan tingkat kelembapan rendah dapat menjadi salah satu peningkat risiko. 2. Penuaan. Kaki pecah-pecah juga dapat disebabkan oleh faktor penuaan, di mana usia yang semakin tua akan mempengaruhi tingkat produksi kelembapan kulit. Tingkat elastisitas dan kelembapan kulit akan semakin berkurang saat bertambah tua. 3. Penggunaan sabun dan air. Penggunaan air terlalu lama ditambah dengan sabun berbahan keras dapat menjadi penyebab kulit iritasi. Kulit iritasi tak hanya ditandai dengan kemerahan dan perih, tapi juga seringkali sampai pecah-pecah. Penggunaan sabun seperti deterjen tertentu maupun penggunaan air terlalu lama justru dapat membuat kelembapan kulit lebih cepat hilang. 4. Cuaca dingin. Tinggal di wilayah bercuaca dingin atau tinggal di wilayah dengan musim dingin dapat menjadi salah satu faktor peningkat risiko kaki kering hingga pecah-pecah. Tingkat kelembapan pada waktu cuaca berubah dingin tentu akan menurun. Hal ini akan berpengaruh cukup besar pada kesehatan dan kelembapan kulit. 5. Dermatitis atopik atau eksim. Dermatitis atopik atau eksim sendiri merupakan jenis peradangan pada kulit yang akan membuat kulit kering, kemerahan, bersisik, beruam hingga pecah-pecah. Ketika dalam kondisi yang lebih parah, kulit yang pecah-pecah akan mengeluarkan darah disertai rasa gatal yang sangat hebat, terutama ketika malam hari. 6. Alergi. Alergi juga dapat menjadi salah satu penyebab kulit kaki gatal, beruam, hingga pecah-pecah. Alergi merupakan sebuah kondisi di mana sistem imun tubuh bereaksi terhadap alergen. Alergen sendiri meliputi bermacam-macam hal, mulai dari debu, serbuk sari bunga, zat kimia, bulu hewan, makanan tertentu, hingga gigitan serangga. 7. Psoriasis. Psoriasis merupakan kondisi radang kulit dengan ruam kemerahan sebagai tanda utama, disertai kulit kering, bersisik, tebal, mengelupas hingga gatal, pecah-pecah, dan nyeri. Penyebab kondisi ini belum diketahui, namun faktor genetik dan sistem imun yang mengalami gangguan dapat menjadi faktor resiko psoriasis. Itulah beberapa penyebab kaki pecah-pecah. Untuk mengatasi kulit kaki yang kering dan pecah-pecah, terdapat beberapa upaya yang dilakukan, di antaranya menghindari menggaruknya, terutama jika disertai rasa gatal, membersihkan area kaki dengan rutin, menggunakan krim pelembab khusus untuk kaki setiap hari, menggunakan produk perawatan kaki yang hipoalergenik atau setidaknya terjamin aman bagi pemilik kulit sensitif. Kunjungi dokter spesialis kulit bila luka tidak kunjung membaik dan terdapat kecurigaan adanya kondisi medis tertentu. Untuk mencegah kembalinya kulit kaki pecah-pecah, penggunaan pelembab secara rutin dapat sangat membantu. Demikian pembahasan kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Bila ada yang ingin disampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.